Oke bro, kita seperti biasa mau identifikasi ada dua barang, baju dan satu kepala untuk pakaian terakhir dari artisan ya. Ya ini kita lihat opsi-opsinya juga cukup lumayan. Nah tinggal baju aja kita lihat. Di sini kita ada tumbalnya adalah topi ya. Kita coba simulasikan dulu. Oke. Kita pengen lihat, semoga kita dapat opsi yang bagus untuk baju midas. Oke. Kita masukkan dulu helm. Sorry. Nah, ini tumbal. Oke. Wah. Udah bagus ya. Ini buat kita hunting. Nah, lumayan SP8. Wah, ya tapi sih. Nah, cocok kan? Defense 20. Attack speed 8 ya cukup lah untuk nemenin semua set dari pakaian, hanya tinggal saya harus cari topi nih. Tapi untuk celana dan sepatu udah oke, itu defense 25an juga di plus 7, mungkin setara dengan baju G ya. Oke guys, kita udah tadi iden baju, sekarang tinggal topi ya. Aku udah keliling-keliling di pasar, di 5 L5, akhirnya nemu 3 topi. Di sini saya coba identifikasi seperti biasa. Ada sedikit trik juga di sini. Saya akan masukkan ke yang 3 ini untuk sebelahnya karena sebelumnya udah. Nah, oke. Ya itulah triknya. Jadi pada saat masukin iden sebelumnya, kalau memang di tempat biasa udah ada hal poin yang bagus, kita coba geser ke sebelahnya ya. Biasanya kan berderet dua di bawah satu di atas. Nah sekarang tetap sama tapi agak dipisahin kolomnya. Nah, ini rata ya, semua rata-rata defense di atas 20, mungkin penambahannya hampir 80 sampai 90 poin, lumayan ya. Oke, sip. Oke, kita ketemu lagi ntar dalam quest investigate. Ini memang sengaja aku coba buat, nanti kita tempa ke plus 7 dulu baru kita ambil questnya. Mungkin cukup untuk ditemani seorang price ya.